adik-adik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan membahas soal dan jawaban untuk kalian kelas 456 pembelajaran live melalui TVRI untuk edisi hari Senin 11 Mei 2020 bersama Pak Ridwan, yaitu operasi hitung bilangan pecahan. Kita masuk ke pertanyaan segmen pertama. Pada awalnya, drum air yang ada di taman rumah hanya berisi air 1/4 bagian. Karena semalam turun hujan lebat, maka isinya sekarang menjadi hampir penuh, yaitu 4/5 bagian. Berapa bagian banyak air hujan yang menambah isi dalam drum tersebut? Kita akan bahas bersama-sama adik-adik. Yang pertama, informasi. Isi air hujan mula-mula 1/4 bagian, isi sekarang 4/5 bagian. Berapa bagian banyaknya tambahan air hujan? Ya, langkah pertama, kita samakan penyebutnya. 1/4 kali 5/5 sama dengan 5/20. 4/5 kali 4/4 sama dengan 16/20. 16/20 dikurangi 5/20 menjadi 11/20. Jadi, banyaknya air hujan yang menambah drum adalah 11/20. Pertanyaan segmen 2. Jumlah siswa kelas 5 ada 49 orang, 5/7 bagian sedang berolahraga di lapangan. Dari peserta olahraga itu 3/5 bagian adalah siswa laki-laki. Berapa banyak siswa perempuan yang berolahraga? Informasi. Banyak siswa kelas 5 49 orang, siswa berolahraga 5/7 bagian, siswa laki-laki 3/5 bagian. Ditanyakan berapa banyak siswa perempuan yang berolahraga? Siswa berolahraga 5/7 kali 49 sama dengan 35 siswa. Siswa laki-laki berolahraga 3/5 kali 35. Siswa perempuan yang berolahraga 35 kurangi 21. Jadi siswa perempuan yang berolahraga adalah 14 siswa. Pertanyaan di segmen yang ketiga. Caca mempunyai 3/4 liter air mineral. Ia memberikan kepada Indri 5/8 liter. Kemudian Caca mengambil air mineral dari botolnya sebanyak 56 liter. Berapa liter air mineral Caca sekarang? Yang pertama, informasi. Ya, jumlah air mineral Caca 3/4 liter. Diberikan ke Indri 5/8 liter. Mengambil air lagi 5/6 liter. Ditanya berapa liter air mineral Caca sekarang? Langkah-langkahnya. Ya, yang pertama, kita samakan penyebutnya adik-adik. Jumlah air mineral Caca 3/4 kali 2/2 sama dengan 6/8. Diberikan ke Indri 5/8 liter. Tetap artinya penyebutnya sudah sama. Jadi jumlah air setelah diberikan ke Indri adalah 6/8 dikurangi 5/8 sama dengan 1/8. Jadi jumlah air mineral Caca sekarang 1/8 tambah 5/6. Kita samakan penyebutnya menjadi 24. Jadi 3/24 ditambah 20/24 sama dengan 23/24. Jadi jumlah air mineral Caca sekarang 23/24 liter.